dalam rangka mencari kebenaran materi, kebenaran yang sesungguhnya. Semuanya akan diuji pada keterangan terdakwa itu, kan majelis hakim akan bertanya. Semua bapak jaksa penuntut umum pun juga akan bertanya, penasihat hukum pun akan bertanya. Tapi pada akhirnya kewenangan menilai itu, kewenangan menilai keseluruhannya itu ada pada majelis hakim yang mulia. Jadi begini, untuk menilai apakah seorang tersangka ya atau terduga yang diduga melakukan perbuatan itu benar memiliki mens rea dengan menyuruh seseorang misalnya ya melakukan tindakan tertentu, maka yang paling penting harus dibuktikan, yang paling penting harus dibuktikan adalah benarkah ada tindakan orang tertentu ini menyuruh orang lain untuk melakukan, benarkah? Kemudian misalnya kalau dia menyatakan bahwa saya dihubungi lewat misalnya handphone tertentu dengan menggunakan FaceTime misalnya, lebih konkret aja kita bilang FaceTime itu siapa punya, benarkah itu adalah mirip terdakwa yang sekarang ini duduk kita ajukan sebagai terdakwa dalam perkara itu. Dan profesionalitas pembuktian ini Pak, benar-benar kita harus buktikan berdasarkan norma ilmu pengetahuan. Kalau itu menyangkut teknologi, kita dengarkan keterangan ahli teknologi. Oleh karena kiranya, mohon maaf Bapak penuntut umum, adalah sebuah kesedihan dan kegagalan sebuah penegakan hukum kalau kita memaksakan untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Demikian pendapat saya. Baik, Pak. Terima kasih. Terkait dengan sebenarnya pertanyaannya sederhana, Prof. Iya. Bahwasanya itu statusnya sangat sederhana. Tadi Prof sudah menjelaskan, penuntut umum maksudnya buktikan perbuatan ada di sini. Katakanlah perbuatan itu ada, iya, bisa dibuktikan. Pertanyaan saya hanya sederhana. Saya ingin membuktikan apakah ada unsur yang saya jadi si perbuatan orang tersebut yang profesional tersebut. Ya, tadi saya sudah jelaskan Bapak penuntut umum bahwa niat atau mens rea itu kan sikap batin. Ya. Nah, untuk melihat parameter ukuran benarkah mens rea itu ada, itu dapat dilihat pada bentuk-bentuk perbuatan selanjutnya. Inilah yang Bapak penuntut umum pasti tahu sekali, dalam hukum pidana disebut dengan actus reus, bentuk-bentuk perbuatan. Apakah perbuatannya ini benar-benar mencocoki keseluruhan elemen atau unsur-unsur pidana yang disangkakan kepadanya? Jika sekiranya ternyata itu dapat dibuktikan, dapat dibuktikan secara hukum, maka adalah kewenangan majelis hakim untuk menilainya. Saya kira itu Bapak penuntut umum. Saya tidak bermaksud membatasi, tapi saya juga ini manusia biasa, rasanya mungkin sudah lebih 2 jam saya bicara. Kalaupun ada pertanyaan dengan penuh hormat, saya ya. Rasa kalau sudah 2 jam masih punya hak kamu untuk bertanya. Saya kira saya sudah dapat memahami apa yang Bapak kemukakan. Sekarang terkait dengan unsur mencegah, merintangi, mengendalikan. Baik. Tadi Ali sempat menjelaskan bahwasanya rumusan unsur ini detik ini adalah yang penting ada perbuatan yang dilarang. Ada perbuatan yang dilarang. Ada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintangi, seperti itu. Itu yang saya catat. Iya. Ya. Yang Bapak catat itu tidak lengkap. Jadi yang lengkapnya begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Tadi saya jelaskan bahwa unsur pasal 21 ini adalah adanya perbuatan nyata ya dengan sengaja dari seseorang dengan sengaja ya menghalang-halangi, merintangi ya dengan maksud tujuan agar proses penyidikan perkara ini menjadi terhambat. Nah, ukuran untuk menentukan bahwa unsur pasal ini terbukti karena adanya perbuatan menghalang-halangi, merintangi, mencegah, itu
harus terdapat satu hubungan kausal bahwa dengan tindakan perbuatan menghalang-halangi, mencegah yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai tersangka misalnya benar-benar menyebabkan aparat penegak hukum kita itu tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara sempurna dan optimal, sehingga proses penyidikan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Begitu penjelasan saya, Pak. Jika itu penjelasan ahli, apakah dalam delik menghalangi, merintangi perbuatan yang ahli jelaskan panjang tadi itu termasuk dalam delik Ah, ini dua pertanyaan menarik, Pak. Menjadi perdebatan dalam dunia penegakan hukum dan dalam dunia akademis. Kalau Bapak perhatikan, rangkaian pasal 21 itu, di situ dia mengisyaratkan adanya suatu akibat. Bahwa ada perbuatan merintangi, menghalang-halangi, harus menimbulkan akibat aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik terhalangi untuk melakukan proses penyidikan perkara itu. Nah, kalau kita bicara teori hukum bahwa suatu ketentuan pasal yang mengisyaratkan adanya suatu akibat, maka itu kategorinya sebagai delik material.